pasti. Inilah konsert Hari Radio Sedunia 2024. Roll montage. Assalamualaikum semua. Selamat Hari Radio. Hanya di radio ku mendengar suaramu, setiap kata aku menghayatinya dengan rasa cinta di hati. Bila engkau baca puisi, siapa engkau yang bersuara emas? Bolehkah aku merayu kepadamu, biar hanya sekejap waktu, agar tercurah perasaanku. Hanya di radio ku merasa perhubungan cinta dan besarnya, walau tiada paras dan rupa. Hanya di radio aku bayangkan dirimu itu, secantik-cantik manusia dan semoleh-moleh pekerti. Tetapi sayang, bilakah dapat kita bertentang mata, agar bisa ku memastikan bahwa kau belum berpunya, bahwa kau belum berpunya.
ganti, tetap aku berevolusi dengan lagu ku dendangkan, dengan cerita aku lakukan, walau hanya mendengar suara. Siapa sangka mereka sungguh setia. Ada cerita bersejarah tentang merdeka dan sepak bola. Mereka mendengar mesora gembira di depan. Radio, 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 ADIO, radio, 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 kini serata dunia. Radio, 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 saluran hiburan, suara, saluran hiburan, suara, saluran hiburan, suara. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Saufi Nawawi, Johor FM. Saya Diana Wai, Nasional FM. 14 Februari 2024. Secara langsung kami bawakan kepada anda dari Auditorium Permatasari Johor Bahru. Anda sedang menyaksikan Konsert Hari Radio Sedunia 2024. Dahsyat aura dia. Betul, Saufi. Dia. Luar biasa kalau tengok dekat depan ni kan kawan-kawan kita 34 ikon dari 34 stesen radio RTL. Ya. Dan temanya Saufi pada malam ini dan juga tahun ini sempena dengan sambutan Hari Radio Sedunia 2024, sahabat penyampai maklumat, menghibur dan juga mendidik, dan malam ni kemuncaknya. Ya, betul. Jadi nak tanya dia bagaimana dia? Terasa tak bahangnya konsert kita pada malam ini? Bahang? Takkanlah tak rasa kot. Kan? Ini hari radio, ini hari kita. Kita kan orang radio, mestilah rasa bahang dia. Kenapa awak tanya ni? Yelah, bukan apa. Sebab kita nak rasa orang kata betul-betul gemuruh pada malam ini. Di stadium, di Auditorium Permatasari. Itulah dia. Sebab dah macam stadium kan, kita punya sorakan cukup gemuruh pada malam ini. Betul. Dan sebenarnya kalau tak ada kerjasama daripada semua pihak, tak adalah konsert pada malam ini, Sofi. Dan sebenarnya kita dah tak sabar ada ramai artis popular akan menyanyi dan buat persembahan pada malam ini, hari kita ni. Ya, dia ada cakap berkaitan dengan kerjasama tadi kan. Betul dia. Sebenarnya kerjasama itu sangat-sangatlah penting, orang kata, untuk menghasilkan sesuatu yang berkualiti. Jadi kita perlukan kerjasama dalam sesebuah pasukan. Dan begitu juga dengan konsert kita pada malam ini, di mana ianya merupakan kerjasama yang strategik, kerjasama strategik di antara 34 stesen radio RTM dan juga unit hiburan TV secara holistik merangkumi pihak pengurusan, petugas-petugas belakang tabir, semua penyampai-penyampai penyampai radio RTM dan juga penggiat seni kreatif kelahiran RTM. Misi kami hanya satu, iaitu menyampaikan maklumat yang terbaik, menyajikan yang terbaik untuk anda semua. Betul. Jadi kita nak sohor kinikan, kita nak trendingkan hashtag ataupun tanda pagar konsert Hari Radio Sedunia 2024. Okey, di pelbagai platform media sosial, di TikTok, Instagram, Facebook, sebab peranan radio Sofi bukan hanya menyiarkan lagu-lagu pelbagai genre dari dulu sampai sekarang, tapi memang kita sangat dekat dengan semua pendengar dan juga sedang menonton secara live juga pada waktu ini di TV2. Jangan lupa anda juga kalau sedang memandu kan, tak sempat nak tengok dekat kaca TV ataupun mendengar radio, anda juga boleh tonton kami secara live menerusi live streaming aplikasi RTM Klik Awak. Dan juga semua dah muat turun ke belum? Ya, mestilah sudah dia, sebab ianya percuma rugi kalau kita tak muat turun aplikasi RTM Klik tu. Kalau awak sebut percuma, dia tak boleh sebut dia percuma, tak boleh. Tak boleh, habis? Dia kena sebut macam ni, betul-betul percuma. Betul-betul percuma. Okey, kita nak cuba boleh tak ramai-ramai sebut eh? Apa dia aplikasi RTM Klik punya tagline? Macam tu lah.
Baik, dia. Kalau tadi okay. kita dah dengarkan persembahan daripada The Gadis dan juga Kudin. Jadi kita nak bawakan pula persembahan yang seterusnya. Okay. Di mana selepas ini anda akan dihiburkan dengan lagu yang dicipta oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Baik, jadi jom kita nak berhibur bersama dengan penyanyi kelahiran RTM juga yang pernah menjadi juara Bintang P. Ramlee 2016. Tunggu apa lagi? Jom kita bertuis bersama dengan lagu Bunyi Gitar. Terimalah P. Ramlee! Woo! Sukma, gadis dan teruna, mau cari teman kepada. Oh gitar solo, sedang melodi. Ikut tempo, kalau menari. Sila adik, sila cik, abang marilah kita berdendang irama gembira. Gadis dan teruna mau cari teman gembira. Oh gitar solo sedang melodi. Ikut tempo kalau menari. Sila adik sila cik, abang marilah kita berdendang irama gembira. Hati jadi riang, irama gembira, hati jadi riang. Irama gembira, hati jadi riang. Terima kasih. Dan seterusnya, saya nak menjemput Ani Mayuni dengan lagunya Gelora. Salam Hari Radio Sedunia. Jiwa
Manut, cuba buat, cuba buat. Awak nak jadi penyampai buat? Radio kan? Buat, buat. Buat. Buat tu buat. Oh, buat. Oh, buat. Cuba. Tapi saya kenalkan nama saya dululah, Kak. Nama, ayo. Saya ni budak baru nak jadi penyampai. Akak bagi skrip kan? Ayo. Baca ikut. Biasa orang panggil saya Acap Odrop. Apa nama? Acap Odrop. Acap Odrop. Tapi orang panggil Jigi lah. Saya cuba. Sekejap. Memandangkan awak dah masuk dalam siaran ni kan. Awak dah jadi siarawan. Siarawan. Jadi kau tentukan nama pakai Jigi tu. Jigi, okey. Bersama saya Jigi. Hello Malaysia. Kita sedang... Tak boleh macam tu. Kalau nak jadi penyampai radio, dia tak mahu lama-lama macam tu, dia kena semangat. Oh iyalah, dia 2 jam, kalau 2 jam bukan 2 hari kan? Tahu tak apa, faham pun yang dibuat solo-solo tu buat solo pula. Dan ini buat pelan-pelan tu buat apa? Bukan, sebab kita dalam konti ni. Jangan menjawab. Siapa ngajar siapa sekarang? Okey, ikut. Buat sekali lagi. Bersama saya Jigi, Hello Malaysia, kita sedang kudara di Jawa FM. Ya Allah. Aduh, apalah masalah betul lah dapat perangai macam kau ni. Tadi pelan tak boleh, ni laju tak boleh. Tak boleh. Dia kalau nak menyampaikan informasi ataupun fakta, dia kena tenang. 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 Cool. Macam tu. Mbak sini. Mbak sini, mana ada skrip eh? Kau tengok orang macam orang, Mbak. Kini RTM mengorak langkah maju ke hadapan selari dengan perkembangan teknologi semasa dengan menampilkan 34 stesen radio boleh ditonton dan didengar melalui web aplikasi RTM Klik. Okey. Cuba buat link kan. Lepas ni saya linkkan nak siar lagu apa? Dengan persembahan. Nak siar lagu apa? Oh, siar lagu apa? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa, terimalah Dato' Jeffrey Day. Puasku bertanya, tiada berjumpa. Di manakah dia, gadis yang jelita? Ingin ku bertemu, biarpun tak lama. Oh Mas Mona, engkau jelita, dapatkah ku hidup denganmu? Dapatkah kau rasa perasaan ini? Atau mungkinkah ku ditemani mimpi? Sekiranya hati tak pernah terisi, izinkanlah aku menjadi temanmu. Namamu disebut oleh teman-teman, mereka pun ada menikah perasaan. Oh Mas Mona, sambutlah salamku yang ikhlas ini dari sudut hati. Bukan ku memaksa, bukan ku meminta, terpulang padamu untuk menilainya. Sekiranya hati tak pernah terisi, izinkanlah aku menjadi temanmu. Namamu disebut oleh teman-teman, mereka pun ada menyimpan perasaan. Oh Mas Mona, sambutlah salamku yang ikhlas ini dari sudut hati. Bukan ku memaksa, bukan ku meminta, terpulang padamu, oh Mas Mona.
Terima kasih. Assalamualaikum. Apa kabar? Saya berterima kasih ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Radio Sedunia kepada RTM dan pada kru-krunya. Terima kasih. Selamat datang kepada Datuk Suhaimi dan para hadirin yang saya hormati, yang saya kasih pada malam ini. Dengarlah lagu saya kedua untukmu semuanya, Kenanganku. Kenanganku kepadamu di waktu engkau di sampingku, senyummu manis yang kau berikan hingga hatiku jadi tertawa. Kepadaku engkau berjanji akan setia sehidup semati. Selagi hayat dikandung badan, engkau seorang jadi pujaan. Tapi apa hendak ku kata, kenanganku hampa belaka. Tinggalkanlah ku seorang diri, setiap hari. Namun engkau tetap ku puja, walaupun kini kau jauh di mata. Siang dan malam wajah terbayang, janjimu itu tinggal kenangan. Assalamualaikum. Datuk Jeffrey Dane. Amboi dia. Masih lagi ya. Wah, bertuis pula dia pada malam ini. Itulah dia. Saya rasa. Kan, daripada awal lagu tadi tu, Mas Mona sampai lagu Kenanganku, memang mengasyikkan sungguh lagu-lagu 60-an ni. Dan untuk makluman dia, sudah. Oh, okey, okay, dah. Tahu tak, sebenarnya kan, sebenarnya lagu-lagu pop ye-ye ni sebenarnya masih lagi dan terus disiarkan di seluruh 34 stesen radio RTM kerana masih lagi ramai peminat-peminatnya. Betul. Dan sebenarnya kalau dengar je irama genre pop ye-ye macam saya tadi kan, Nightshare kan. Sebenarnya kawan-kawan kita yang depan ni, yang penyampai-penyampai radio ni semua ni, yang sebenarnya macam duduk diam ni, di sebalik tabir tu tak reti duduk diam, Nightshare semuanya. Dan ada sejarah juga. Berkait rapat lah sebenarnya irama pop ye-ye ni antara Singapura dan juga Johor. Wow, baik, bila bercakap berkaitan dengan sejarah juga kan, dia tahu tak lagu pop ye-ye yang pertama dihasilkan? Oh, apa dia? Lagunya Suzana. Sikit je. Awak nyanyilah. Nyanyilah sikit, itu kalau Suzana. Joget. Saya tak boleh joget. Kayu nak joget. Itu kalau Suzana, kalau dia...
Ada, ya? Ada tak dia? Oh dia. Eh, awak nyanyi untuk saya lah. Okey, baik. Okay. Lagu Suzana sebenarnya dihasilkan pada tahun 1964 dan dinyanyikan oleh M. Osman. Okay. Jadi pada ketika itu munculnya banyak kumpulan-kumpulan kugiran. Contoh? Antaranya ada The Hook, ada The Siglap Five, ada juga Orkes Nirwana Johor Bahru, dan juga ada The Rhythm Boys. Dan sebenarnya dia sebut juga tentang irama pop BAE, selain daripada kita ada band-band semua kan, kugiran dan sebagainya. Sebenarnya kita cakap tentang fashion, rambut afro seluar Yankee kembang ke bawah. Wow. Kembang ke bawah? Boleh buat gebor? Jangan cerita pasal gebor. Tak kerja kita malam ni. Okey, kita nak dengar persembahan yang seterusnya. Baiklah, dari genre pop ye-ye, kita nak beralih pula ke genre rock balada. Okey, jom. Jadi lagu Puitis ini bakal diberikan nafas baharu oleh Orkestra RTM dan akan dinyanyikan oleh anak kelahiran Mua Johor. Bukan Mua. Mua. Ya, betul. Baiklah, untuk itu dipersilakan dengan lagu Bila Diri Disayangi. Berikan tepukan untuk Sufyan Suhaimi. Saya boleh.
Terima kasih. Saya Fali, boleh tuju lagu tak? Radio, radio, radio RNDIO. Radio, radio, radio kini serata dunia. Tetap setia. Radio, radio. Jigi, jigi, jigi. Ya, Nen. Dengan banggonyo, ayo nak beritahu. Di RTM kita ada 34 stesen. Itu nak tanya tu, Nen. Sebab dengar banyak tau. Yo. Nen ceritalah. Ni nak cerita pasal stesen radio kan. Okey, okey. Maksudnya nak ngobakan tentang genre lagu. Macam-macam genre lagu ada. Apa? Antara jenis-jenis. Jenis-jenis. Antaranya lagu. Awak nak lagu apa? Cakap je. Lagu baru, lagu klasik, lagu rock, lagu dangdut. Dangdut! Dangdut cantik. Sorry. Tak apa. Dangdut. Okay. Ya, lagu dangdut. Mulut jahat. Okey. Lagu dangdut. Lagu dangdut. Jigi minat kenapa? Dangdut. Kenapa? Cuma sebab dangdut Jigi fikir nak menyanyi ni bukan calang-calang orang. Nyanyi kena bergelik. Betul. Nyanyi kena, bukan semua orang boleh bergelik. Ayo, boleh bagi contoh. Tak jadi. Tak, contoh ya. Lagu dangdut ya. Suruh layo nyanyi. Nyanyi. Apa ini? Janjilah. Jangan suruh cara macam tu. Okey. Nyanyi. Dikasih hati jadi tak tahu diri. Semakin tua dia semakin menjadi. Okey. Mengaku bujang walau sudah empat istri. Dasar buaya. Rasa nak nyanyi niat tu tak salah. Tapi ada dua kesilapan kat situ. Tak betul. Dangdut tak ada ya'au. Tak ada. Satu lagi yang buaya tu kenapa macam menekan ke sini tu?
Tak, contoh. Baiklah, kalau macam tu tak apalah. Okay. Kalau dulu ayo memang ratu. Tapi sekarang dah rato. Rato. Makanya kita jemput ratu dangdut yang sebenar. Jadi, tibalah. Ani Mayuni. Jom kita nyanyi sama-sama boleh? Ani nak dengar semua suara yang dekat dalam auditorium ni boleh? Nyanyi sama-sama boleh? Gelora hati ini saat berjumpa, tatapan matamu bagai memberi arti. Pikir-pikir menarik, dirasa-rasa terasa. Oh ya ya ya, sungguh kau tampan. Hari Radio Sedunia 2024. Buaya buaya cinta. Buaya buaya.
buaya cinta. Buaya-buaya cinta. Amboi dia. Nyanyi kat sana, terasa kat sini. Tak, tak, tak. Lagu buaya tu bukan untuk awak. Bukan. Dia tajuk je lagu Dasar Buaya Cinta. Betul tak, Joy ni? Sebab memang mantap lagu Dasar Buaya Cinta tadi. Buaya-buaya cinta. Buaya-buaya. Tak, tak. Dia tak buaya, dia tak buaya. Kenapa buaya dia pun cinta lagu lembut buaya ni bunyi. Nak habiskan, nak berhenti kan. Baik, Ani. Apapun, terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami. Nak tanya Ani sikit lah kan. Orang kata hari ini sambutan Hari Radio Sedunia. Konsert kemuncak bagi sambutan Hari Radio Sedunia. Penyanyi dan juga radio ni memang tak asing lagi. Memang tak boleh dipisahkan. Betul? Kerana lagu-lagu yang dinyanyikan memang kami sajikan. Memang kami siarkan di radio-radio kami. Jadi nak tanya macam mana perasaan Ani apabila orang kata menjadi sebahagian daripada sambutan Hari Radio Sedunia pada tahun ini. Ucapkan terima kasih kepada pihak RTM. Sama-sama. Kerana sudi jemput Ani menjadi sebahagian dalam konsert Hari Radio Sedunia. Awak nak tahu tak sebenarnya ada sejarah tau. Okay, okay. Radio ni umpama kekasih pada saya. Wow. Sebab saya menjejak kaki jadi artis ni daripada radio. Saya dengar radio malam-malam, dengar lagu. Itu tiba-tiba dia cakap, pada anda yang mempunyai bakat dalam bidang nyanyian, boleh datang ke Angkasa Puri untuk pertandingan bintang HMI. Wow. Tahun bila kan? Tahun 1995. Okey. Okay. Dekat situlah Ani jadi peserta sehingga ke final sama-sama dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza bintang HMI tahun 1995. Jadi saya ni anak kelahiran RTM tau. Alright. Jadi itu yang Ani cakap, terima kasih juga pada DJ-DJ, semua orang kata kaki tangan yang di belakang yang memainkan dan memutarkan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Jadi pada adik-adik kita yang baru-baru BBNU ni, of course lah, you all beritahu lagu baru pun ada dari radio kan. Jadi betul. Lagu-lagu ni kita cakap terima kasih juga pada DJ-DJ yang selalu memutarkan lagu-lagu. Yes. Lagu-lagu yang orang katakan bila kita lupa, ni zaman ni, teringatlah beliau pasang dia. Masa ni iPhone 5, Baik, jadi terima kasih kepada Ani Mayuni kerana sudi menjadi sebahagian daripada sambutan pada malam ini. Yeah. Kalau ada nak mengikuti perkembangan Ani macam mana? Boleh tengok di IG Ani, Ani Mayuni, spelling dia M-A-I-Y-U-N-I. Okay. TikTok pun Ani Mayuni, Facebook pun Ani Mayuni. Baik. Kita nak beri bola dengan lagu yang seterusnya. Terima kasih Ani. Jadi kita nak teruskan lagi hiburan, kita nak beralih pula. Kalau tadi kita dah dengarkan dangdut, kita nak beralih kepada joget contemporary. Jadi lagu yang seterusnya ni dihasilkan pada tahun 1997 dan ianya dihasilkan oleh JJ dan lirik ditulis oleh K.O.N. Okey, joget-joget juga kita kena hayati setiap bait lirik dalam setiap lagu. Jadi jom kita nak berjoget dan menghayati lagu yang seterusnya. Joget Angan Tak Sudah. Terimalah Sufyan Suhaimi. Sambil berangan atas serambi di waktu malam.
Siapa gerangan menjahit padi semerah sebatang di tangan jarum yang sudah pun patah. Siapa gerangan memilih bibir yang merah melenggang ke kanan membuat hatiku gundah. Duduk bertimpuk sambil Sufyan Suhaime. Baby P, Baby P, ya Allah, Baby P, hello, hello, Baby P, kejap, ayo nak kutip, nak kutip, kutip apa? Jatuh hati. Live. Oh, bukan Baby Bian. Sufian suami, Baby Bian. Aku pun Baby Bian juga. Bian, nak tanyalah perkembangan. Orang kata seorang Sufian suami sekarang apa? Mungkin ada tua ke nanti? Ada konsert ke? InsyaAllah akan ada satu konsert berlima nanti. Bersama dengan barisan artis Malaysia yang lain. Dan selain daripada itu, saya juga akan ada lagu baru juga. Dalam 3-4 lagu akan keluar. 3-4 lagu ini. Maksud ada music video lah. Yes. Okey lah. 3-4. Music video dah shoot. Dah. Apa dah? Tak, baru nak. Tak ada peluang lah lain. Kita dah tahu dah. Sekitar shoot awal-awal. Dah shoot awal-awal. Tak sompek, tak minta. Sembang apa? Sekejap. Tanyalah. Pian, tentu ramai peminat Pian nak tahulah kan. Sekarang ni Pian masih lagi kan. Daripada dulu sampai sekarang masih lagi. Dan masih lagi. Jadi masih apa? Pian masih apa? Masih lagi. Jadi Pian nak yang macam mana sebenarnya? Tanya balik. Yang macam mana apa? Yang macam mana apa? Pilihan hati Pian tu, adakah yang macam... Pian, banyak lagi hal-hal dunia perlu dipikirkan sebenarnya. Betul. Komitmen dan sebagainya. Biarlah dia pilih nanti pada mana dia. Baby Pian, kita akan jemput penyanyi selepas ni. Sebenarnya jom kita sama-sama. Kita pengacara. Dia penyanyi. Baiklah. Cimalah. The Gaddies! Pulangkan dia berjalan di gadis Esperman menjajah dunia yang mencah. Menuju dia ke kota di tangannya penuh bunga di hati. Berbicara berbagai macam bunga di bawah untuk dijual di gerai mama. Matanya lirik-lirik selalu
semak bunga di tangannya, memetik oh cintanya. Berbagai macam bunga dibawa untuk dijual di gerai mama. Ya, selamat bertemu kembali di malam yang cukup istimewa bersempena dengan sambutan Hari Radio Sedunia 2024. Woo! Baik, Jigi, Nen, yeah. Dia. Ya, yeah, saya Taufik. Cerita pasal radio ni kan. Mm-hmm. Kita cerita pasal sejarah aja gini ya. Sejarah. Sikitlah. Last. Baik, cikgu. kan? Baik, cikgu. Okey. Tahu tak siapa pencipta radio yang pertama? Tak tahu, cikgu. Tahu. Siapa? Okay. Siapa ya? Pencipta radio pertama adalah Guglielmo Marconi. Apa Marconi? Apa ni? Apa ni? Guglielmo Marconi. Oh. Cuba sebut. Tak payah. Janganlah jadi lain. Guglielmo Marconi. Baik, itu berlaku pada tahun 1874. Wow. Di mana selepas itu pengaruh radio terus melangkaui zaman. Wow. Sehinggalah ke hari ini. Jadi dengan hanya menggunakan suara, sesuatu informasi itu mampu dikongsikan, dilaporkan serta diterima dari mana-mana lokasi. Macam tengah dengar berita radio RTM. 34 stesen. Yelah. Tapi sebenarnya bukan itu sahaja peranan radio. Sebenarnya macam sekarang kan dekat RTM ada 34 stesen radio RTM. Yeah. Kita ada rancangan terbaru 34 je.
kita suka. Ah, cantik. Dan sebenarnya kita nak mengetengahkan, nak mengangkat lagi bakat-bakat yang ada di Malaysia sendirilah. Contoh macam bahagian program Radio RTM sendiri, sentiasa menganjurkan kita ada bintang klasik, bintang RTM, bintang AI, bintang Minal. Betul. Dan banyak lagi macam bintang-bintang. Baik, tapi betul-betul selaras dengan perkembangan teknologi sekarang ni kan. Okay. Siaran radio sekarang ni bukan setakat saja kita boleh dengar. Betul. Kita boleh tonton sekali. Yeah. Hanya di hujung jari. RTM teman setia anda. Betul. Orang cakap DJ-DJ ni pun sekarang dah bervisual. Yeah. Dah tengok, boleh tengok dekat media-media sosial kan. Yeah. Jadi orang kata benda ni in trend lah. Yeah. Dengan bangganya kami amat rasa bangga. Nampak bangga tu 4 kali sebut tu. Sebab terlampau bangga. Betul. Di atas pada bangga. Apa dia? Banggalah. Jadi yang bangga melainkan bangga belaka. Betul, tapi kita sama juga kan dia untuk siaran radio kita ni kan. Kita bagi tahu juga. Okay. 34 je kita suka. Bersiaran setiap Jumaat, Sabtu, Ahad. Betul. 3.40 minit petang, 3.415 minit petang. 4.14. Okey. Biasa. Kita kan insan biasa. Baik, untuk itu selangkah ke hadapan, 34 stesen radio di RTM turut menawarkan rancangan podcast kepada para pendengarnya yang dikendalikan oleh barisan penyampai yang hebat-hebat belaka. Yeah. Baik, anda semua memang hebat, jadi tak sabar untuk kita saksikan persembahan seterusnya. Makanya, cimalah. Sufyan Suhaimi. Shine.
Terima kasih semua, terima kasih. Thank you so much. Tadi saya tak sempat nak bagi ucapan. Jadi di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Radio Sedunia buat seluruh siarawan-siarawan radio, khususnya siarawan RTM. Thank you so much. Terima kasih sebab atas jasa kalian juga yang merancakkan sebenarnya industri seni Malaysia. Dan tanpa membuang masa lagi, terimalah Relaku Pujuk. Terima kasih. Okay, pada Hari Radio Sedunia ini, mari kita hargai keajaiban radio yang terus menyampaikan maklumat, menyatukan komuniti dan memberi hiburan dan sebagainya.
Satu tepukan. Terima kasih. Jasa siarawan radio wajar kita kenang sepanjang zaman, sepanjang masa. Terima kasih. Untuk lagu seterusnya, terimalah Aladdin.
Bersejarah tentang merdeka dan sepak bola. Mereka mendengar bersuara gembira di depanku. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Saya Fali, boleh tuju lagu tak? Radio, radio, radio RNDIO. Radio, radio, radio kini serata. Ya, selamat bertemu kembali dan anda masih lagi menyaksikan konsert Hari Radio Sedunia 2024. Woo! Muzik berkualiti terus bergema di Auditorium Permata Sari pada malam ini. Dan dia, kita sebenarnya berasa cukup bertuah. Kenapa? Pada malam ini. Kerana persembahan pada malam ini diiringi oleh Orkestra RTM. Woo! Di mana ianya dianggotai oleh 26 orang pemuzik bersama-sama dengan 4 orang penyanyi lata. Dan juga di bawah pimpinan pengarah muzik Azman Mustafa. Itu dia. Yalah, tak ada pemuzik-pemuzik dari Orkestra RTM ni. Tak jadi juga konsert kita malam ni kan. Okey, untuk penyanyi yang seterusnya, awak orang Johor kan? Betul, saya orang saya Johor. Saya dengan bangganya pun cakap saya orang Johor juga. Mm-hmm. Penyanyi yang seterusnya ni pun kelahiran Johor juga. Tapi sebelum tu ada tak kat sini peminat-peminat Akim Ahmad? Mana dia peminat-peminat Akim? Hey. Ya kak, kok ya peminat jangan tarik baju saya kak. Seram. Akak tarik baju saya, okey kenapa? Akak minat Akim Ahmad? Okey, nama siapa? Silakan, silakan. Nama saya Yati. Dari mana kak? Dari Johor Bahru. Okey, kalau betul akak minat Akim Ahmad, betul eh? Okey, kalau betul akak minat Akim Ahmad, apa lagu terbaru Akim Ahmad? Saksama. Yakin. Wow. Betul eh? Betul-betul. Okey, jadi memang ngam ni sangat kak dengan lagu yang akak tahu tadi, lagu terbaru Akim Ahmad. Jadi jom kita nak berhibur dengan penyanyi yang seterusnya. Dipersilakan Akim Ahmad. Dengar kicauan si kenari, kala hening melagu dan menari. Rasa pesona sang suria bentangi semua kegelapan. Tahukah bintang juga setia tetap di sana terus menjaga. Salah terkadang bukan mudah, ini bukanlah selama-lama. Jendela terbuka tak untuk kau melihat sempurna. Mana mungkin ada para kita asal sederhana. Setia tetap di sana terus menjaga. Masalah terkadang bukan mudah, ini bukanlah selama-lama. Jendela terbuka tak untuk kau melihat sempurna. Mana mungkin I'm
Assalamualaikum, apa kabar semua? Terima kasih kepada anda semua yang datang pada hari ini, malam ini. So, saya nak ucapkan terima kasih kepada RTM kerana menjemput saya untuk Hari Radio Sedunia. Tepukkan untuk radio RTM. So, semoga kita semua sentiasa sihat. Itu yang paling baik dan paling utama sekali. Terima kasih, mudah-mudahan anda semua sihat. Dan untuk lagu yang seterusnya ini, Jauh, saya bawa lukisan hati anda semua. Terangi malamku dengan syair indahmu, merenung kasih dalam sepi yang terasing. Saat kau pergi, lemasku bila tiadamu. Jauh terbawa lukisan hatimu, hilang mencari di manakah pergi. Tinggal aku menahan luka ini sampai harus ku pergi. Engkau bagaikan bintang-bintang di angkasa, hanya mampu melihat kamu yang berbiar. Walaupun sakit, walaupun pedih tak berdaya. Oh, berjalan tenang menghampiri persisian, melangkah namamu di sisi pasir pantai. Pastinya gelap, tidak rasaku kepadamu. Itu dia persembahan Akim Ahmad. Oh, Akim dan juga Padu tak boleh dipisahkan. Padu ya? Padu dahsyat. Apa dia? Padu. Dah. Okey, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Jigit. Yeah. Baik, Jigit. Kita dari awal tadilah
kan. Tak serius orang kata. Kita kena buat betul-betul lah. Buat? Buat. Oh buat, buat, buat. Okey, okey. Okay. Right. Kita buat betul-betul lah. Buat serius lah. Tapi jangan gelak-gelak. Nen ni tak membantu kadang-kadang. Orang nak serius dia gelak-gelak. Bagilah peluang. Yelah, Nen tu lain. Cuit jadi, cuit jadi. Janganlah. Okey. Serius lah. Baik. Okey. Baiklah. Sahabat menyampai maklumat, menghibur dan mendidik. Fungsi radio bukan sekadar sahaja untuk menghiburkan. Menerusi radio juga boleh kita dapat informasi, boleh mendidik dan sebagainya. Oh, serius? Cepat. Tak ingatlah, kita tu nak persembahan lah. Jangan lengah-lengah masa. Jadi. Jadilah tu. Hei, tak ada. Kata serius. Okey, untuk persembahan seterusnya dengan lagu berjudul Semalam. Terimalah, Aina Abdul. Bagai daun gugur, lemah tak berkaki, tak dipeduli. Terus engkau pergi, tinggalku sendiri, ditemani jasad ini. Berkali-kali ku coba untuk pergi jauh darimu, setiap langkahku terhenti karena jasad ini. Engkau pergi jua, tinggalku sendiri dengan seribu jalan ungu. Diri ini bagai daun gugur, lemah tak berkaki, tak disayangi. Terus engkau pergi, biar ku sendiri, hilang sepi tak berbunyi. Berkali-kali ku coba jauh darimu, setiap langkahku terhenti karena jasad ini. Engkau pergi jua, tinggalku sendiri dengan seribu jalan ungu. Mana pergi janji dulu, mana cinta sayangmu, mana semua itu. Mana pergi janji dulu, mana cinta sayangmu.
Terima kasih semua. Assalamualaikum. Sihat? Terima kasih banyak-banyak. Give it up for the musicians. Come on. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih kerana sokong. Love you. Aina nak ingatkan kita dalam kita berhibur ni, kita tak boleh lupakan dan kita perlu teruskan solidariti kita memberi yang kita beri kepada saudara-saudara di Palestin. Kita kena teruskan doa dan bantuan wang ringgit sebanyak yang anda mampu. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka satu hari nanti. Dan seterusnya, daripada saya yang terakhir, terimalah medley lagu-lagu ini. Love you. Kau meninggal hati ini, tak pernah ku menyangka sekuat ini debaran ragamu. Kau merubah segalanya, ternyata aku kalah. Betapa kuatnya rasa biar kau tiada di sisi. Takkan mati jiwaku yang ada hanyalah rindu.
kasih semua. We love you, Aina. Wow. Thank you, Aina. Menghiburkan itulah kami. Wow, dahsyat. Bila Aina Abdul buat persembahan, banyak asap atas ni. Oh. Tiba-tiba saya teringat lagu Aladdin Spider tadi. Gosok. Aladdin. Muncul Aladdin. Okey. Abang okey tak semua? Menjadi semangat. Mengapa cintamu padaku
Siti Nordiana. Wow. Untuk anda, selamat kembali menyaksikan konsert Hari Radio Sedunia 2024. Diam tak diam dia? Ya saya. Kita sudah pun berada di segmen yang terakhir pada malam ini. Dah terakhir dah. Nak lagi ke? Bayarlah. Okey. Nana, kita nak tanyalah kan. Lagu Nana Terus Mencintai, dia kena tau dengan tahun ni untuk sambutan Hari Radio. Sebab kita nak semua yang sedang menonton, yang berada dalam ni, untuk terus mencintai radio Nana. Termasuk lagu-lagu Nana. Dengan cerita itu, kecoh Nana. Satu Malaysia kecoh, betul tak? Betul. Kecoh Nana. Kata ada buah tangan baru, katanya nak kahwin. Tak ada sebenarnya. Nana nak buat konsert. Konsert. Ya, konsert Memori Berkasih. 25 tahun pada 11 Mei nanti dekat ZKL. InsyaAllah. Oh, itu konsert. Jadi tarikh yang sebenarnya dah ada ke belum? Tarikh apa? Tarikh perkahwinan ke? Itu dia. Belum lagi lah. Belum lagi. Yang betul-betul belum ada lah. Sony. Belum ada. Setakat ni 11 Mei tu je lah yang ada. Kalau Nana belum ada, saya rasa saya ada tarikhnya. Hai. Awak semua. Tommy, tengok. Jual minyak atau pentas? Boleh. Nasib baik Tommy bagi green light tau. Tak apa Nana, kita nak minta Nana bagi ucapan lah sepeda dengan Hari Radio untuk semua yang sentiasa menyokong radio-radio RTM ni. Okey, Nana nak ucapkan selamat Hari Radio Sedunia. Terima kasih kerana selalu memberi, apa kata orang tu? Sumbangan kepada kami, rakyat Malaysia, dan juga selalu mainkan lagu Nana. Saya dari pun main dulu tau. Sampai sekarang. Betul. Alhamdulillah, Nana, setiap kali playlist saya main lagu Nana. Betul, semua stesen, 34 stesen radio RTM sentiasa ke udara. Ya, Negeri FM Syafiq pun main, semua main Fast, Melaka. 34 je, kita suka. Semua main lagu Nana. Terima kasih. Okey, Nana, kita nak berhibur dengan lagu yang seterusnya. Dan kita nak dengarlah Nana akan nyanyikan lagu yang berjudul Ya Maulai. Jadi terimalah lagu daripada Siti Nordiana, Ya Maulai. Terima kasih. Nyanyi sekali boleh? Andai permata jadi hiasan, Ya Maulai, Ya Maulai, jariku muda, jariku muda sembuh lukanya, Ya Maulai, bagai sutera dalam lukisan. Hidupku indah warnanya, Ya Maulai, Ya Maulai. Baru menguntung kembu jarimu, Ya Maulai, Ya Maulai. Mekar harumnya seri halaman, Ya Maulai. Hendak ku minum mustika embun agar tersuai. Kau payungi awan, begitulah impian.
itu dia Siti Nordiana. Yeah. Woo. Woo. Wow. Wah, dahsyat, dahsyat dan luar biasa untuk persembahan penutup pada malam ini. Yeah. Dahsyat. Dan semestinya kita nak ucapkan terima kasihlah kepada semua yang terus kekal bersama dengan kami. Dan apa lagi kita nak bersama dengan rakan-rakan kita. Ya, tiada lain pesan kita kepada rakan-rakan kita, khususnya kepada semua rakan-rakan penyampai Radio RTM. Ya. Yeah. Tiada lain ikrar kita bersama. Apa ikrar? Ikrar. Ikrar. Eh, kenapa? Tak ikrar. Okay. Ini bukan perhimpunan. Baiklah, jadi ikrar kita bersama, tiada lain kita akan menyampaikan informasi dengan tepat dan pastinya yang sahih hanya di RTM. Dan kita akan bersama-sama menjayakan sebarang apa juga rancangan di RTM, saluran yang dipercayai. InsyaAllah. Yang pastinya kita akan tetap menjadikan RTM kekal unggul jenama yang dipercayai. InsyaAllah. Ya, betul. Seabad menyampai maklumat, menghibur dan mendidik. Terima kasih kerana terus bersama-sama dengan kami, menemani kami dan menjadi sahabat karib kami. Betul, betul Sofi. Dan di kesempatan ini juga kita nak mengucapkan kepada semua warga radio, selamat Hari Radio Sedunia 2024. Orang kata tingkatkan prestasi dan kurangkan kontroversi dalam kunti. Yeah. InsyaAllah. Dan semestinya stesen Radio RTM ada 34 secara keseluruhannya akan terus lagi bekerjasama dengan unit hiburan TV RTM. Jadi kami mewakili kru produksi dan juga penerbit Amzah Anaki ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat untuk menjayakan konsert Hari Radio Sedunia 2024. Ya. Jadi kita akan berakhir di sini. Betul. Sekejap lagi. Saya Saufi Nawawi. Saya Diana Wai semestinya. Dan ayo elahai. Nen terbabu. Saya Jigi Masin. Ya. Jadi untuk itu kita akan tampilkan sekejap sahaja lagi nanti persembahan yang terakhir. Anda nak beribu lagi tak? Ya ke? Sofi, kalau tak tanya ni, dia minta sambung 7 hari. Kalau minta ni, kalau tak boleh. Tak, dia kalau ikut puas memang takkan puas. Takkan. Kalau betul. Ikut cukup memang takkan cukup. Tapi kalau ikut masa, dah cukup. Jadi kita kena ikut masa lah dah. Yeah. Nanti betul. Berita tepat tau. Berita tepat pukul berapa? Pukul 11 eh? 11. Yeah. Pukul 11 tak boleh lebih, nanti kena memo. Siti Nordiana ID. Jadi untuk itu... Kita tampilkan sekali lagi Siti Nordiana dengan lagunya Ku Ke Udara Lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sambutan Hari Radio akan datang. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Bye. Bye. Okey, nyanyi sekali boleh?